Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya di Sekolah Terpadu Putra 1 YouTube Channel. Pada video kali ini, saya ingin mengenalkan beberapa fasilitas penunjang yang terdapat di Sekolah Terpadu Putra 1, khususnya pada unit TK. Jadi, simak terus video kami ya. Beberapa fasilitas penunjang yang terdapat di TK Putra 1 Jakarta antara lain area tunggu. Fasilitas ini disediakan agar para penjemput dapat menunggu peserta didik dengan nyaman dan aman. Area ini dilengkapi dengan koneksi internet gratis loh. Selanjutnya, pada bagian dalam TK Putra 1, kita akan disambut oleh resepsionis yang siap sedia selama jam operasional TK berlangsung, yakni pukul 7.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Pada area dalam sekolah TK juga terdapat fasilitas penunjang lain, yaitu majalah dinding atau mading sekolah. Mading sekolah biasa digunakan sebagai media informasi baik internal maupun eksternal sekolah. Selain itu, ada pula mading khusus yang disediakan untuk menampilkan hasil karya peserta didik. Untuk mengajarkan hidup rapi dan teratur, kami menyediakan rak susun untuk menyimpan alas kaki peserta didik. Bila mereka ingin bermain tanpa alas kaki di area bermain yang bersih di dalam koridor. Fasilitas berikutnya yaitu taman sekolah. TK Putra 1 Jakarta memiliki taman sekolah yang terletak di area bagian belakang. Taman ini juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan menanam dan bermain peserta didik saat waktu istirahat. Selain taman yang terdapat di dalam unit TK, Sekolah Terpadu Putra 1 juga memiliki taman yang asri. Dengan lokasi tersebar di seluruh area Sekolah Terpadu Putra 1. Di sekitar taman sekolah juga disediakan sarana kebersihan, tempat mencuci tangan. Selanjutnya, fasilitas penunjang yang tak kalah penting adalah kantin sekolah. Kantin sekolah ini merupakan tempat favorit peserta didik saat jam istirahat loh. Jangan khawatir, segala macam makanan dan minuman yang ada di kantin sekolah tentunya sudah terjaga kebersihannya dan higienis dalam penyajiannya. Demikian pengenalan mengenai fasilitas penunjang yang terdapat pada Sekolah Terpadu Putra 1 Jakarta. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi kontak sebagai berikut. Thanks for watching, see ya!